neraka. Yang ketiga adalah angin. Yang keempat, hidro ataupun kita tahu air. Yang kelima, antara makanan angin, hidro, kecuali air. Ini adalah sumber-sumber yang memberikan tenaga untuk melakukan sesuatu kerja. Okay. Kalau matahari ini kita tahu, matahari ini memang sumber tenaga dia paling utama. Okay. Dan kita perlu tahu matahari ini dia bersih. Dia tidak memberi kesan apa-apa pencemaran pada alam sekitar. Kemudian matahari ini sebenarnya kita kenal dengan tenaga solar. Betul? Tenaga solar ini dia boleh merubah bentuk menjadi tenaga elektrik. Contoh, pemanas air. Betul? Okay. Makanan. Makanan pula, dalam makanan mengandungi satu tenaga, iaitu tenaga kimia. Okey. Makanan ni, okey, saya ceritakan sikit. Bila kita makan, makanan tu memang dia mengandungi tenaga kimia. Bila kita makan, makanan tu akan dioksidakan. Dioksidakan ni maksudnya makanan tersebut akan bertindak balas dengan oksigen untuk membebaskan tenaga. Jadi tenaga yang terbebas tadi, dia akan membantu kita untuk melakukan sebarang kerja. Sekarang ni bila saya makan, saya mahu pulau jalan sebab dalam bila saya makan, makanan itu dioksidakan dalam perut saya dan dia akan membebaskan tenaga dan saya mampu mengangkat pen ni untuk tulis kat papan hitam ni lah. Okey. Dan hidro. Angin. Angin, biasanya ada sesetengah negara, negara di luar negara, dia menggunakan sumber tenaga dia adalah angin. Iaitu menggunakan satu alat yang dipanggil kincir angin. Ini adalah satu maklumat tambahan untuk student. Okey. Pada zaman dahulu, petani di di satu negara, dia menggunakan tenaga angin. Tujuannya adalah untuk mengisar gandum dan mengepam air. Tapi pada zaman sekarang, negara tersebut menggunakan tenaga angin ini untuk menjaga tenaga elektrik. Maknanya menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian daripada air, air ini pun boleh menjadi tenaga elektrik. Okay. Contoh yang paling mudah adalah elektrik ringgit. Kalau empangan air, hidro ini maknanya kita guna empangan air. Daripada empangan air itu, kita boleh menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian bateri. Bateri pun, dalam bateri itu ada sejenis bahan kimia. Ada satu sejenis cecair. Dalam cecair itu, dia punya tenaga kimia di dalamnya supaya boleh menghasilkan tenaga. Okay, kemudian, daripada tenaga juga, kita perlu tahu apa itu bentuk-bentuk tenaga. Okey, bentuk-bentuk tenaga ada banyak. Ada 8 kat surat saya. Yang pertama, tenaga keupayaan. Tenaga cahaya, tenaga kimia, tenaga kinetik, tenaga laba, tenaga bumi, tenaga solar, dan seperti tenaga elektrik. Itu adalah bentuk tenaga. Dan dalam tajuk tenaga ini sendiri, kita diperkenalkan dengan satu prinsip keabadian tenaga. Mungkin agak berat bagi student, tapi ini agak penting bagi student juga untuk tahu dalam tajuk tenaga. Okey, kita ada prinsip tenaga, prinsip keabadian tenaga. Dimana? Prinsip tenaga ada dua. Yang pertama, tenaga tidak boleh dicipta. Tidak boleh dicipta dan dimusnahkan. Dan ini memang di luar batasan kita. Atau dimusnahkan. Yang pertama, tidak boleh dicipta dan dimusnahkan. Yang kedua, tenaga boleh berubah bentuk. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Boleh berubah. Televisyen yang tidak tenaga. Okey, kita perlu ambil wayar sambungan dia, sambung kepada switch. Untuk apa kita sambung kepada switch? Untuk
kita nak bekalkan kepada diri tenaga elektrik, betul? Okay, sebab saya fokus saya kalau sekarang ni, saya fokus untuk pelajar sekolah rendah. Okay, betul. Yang fokusnya sebab sekolah rendah dia beri sikit. Okay, sekolah rendah ni saya rasa tak perlu banyak cakap. Sebab mereka kebanyakan masih basic. Jadi saya nak ajar nomer. Domain ni ialah yang mewakili ganti nama kepada dalam dialog lah, dalam dialog kita pertama buah buah bermakna dia untuk seorang dalam bahasa Arab ni sejarah dia domain ni adalah untuk lilu wahid sejarahnya dan ketiga wahid untuk muzakkar dan itu berguna-guna muzakkar dan muannas. Yang di sini adalah untuk khotob juga muzakkar dan muannas dan selebihnya adalah untuk diri sendiri dan untuk nanti nama rekan dan semua. Okay, bunyi dia wa uma u iya uma kunna anta antuma antu anti antuma antuna ana nanti. Okay, kembali ialah tomber bilwakir yang memberi yang apa kembali kepada memberi makna kepada seorang individu lelaki. Umar untuk dua orang atau dalam istana dan hukum untuk jamak ramai. Dan ia adalah untuk berkeluarga untuk seorang perempuan, umar untuk dua orang perempuan, guna untuk dua orang dan untuk ramai perempuan. Dan untuk ilmu khotob atau seorang lelaki antuma untuk seorang dua orang lelaki atau untuk ramai lelaki tiga jamak jamak ni bermakna lebih pada tiga dan ke atas. Nanti khotobah untuk seorang lelaki perempuan, antuma untuk seorang dua orang perempuan, tuna untuk ramai perempuan dan kemudian sebenarnya ana dan nahnu saya dan kami. Kita bagi kepada kita bagikan dengan kepada muzakkar mana untuk lelaki, muannas untuk perempuan, ini pun muzakkar, ini pun muannas, ini dulu beri muzakkar beri. Gunakan boleh, muanak boleh. Okay. Untuk anak dan anak ini boleh. Okey. Ini kena ingat semua. Ini kena ingat.
dia penting sebab semua percakapan dalam bahasa Arab ini dia bergantung kepada tuan bin Salam. Saya biasanya mengajar tu bukan dalam kelas, bukan dalam guru. Jadi dia rumah-rumah kan? Ini ke rumah mana? Nah, tapi biasanya saya dulu tu biasa saya nak buat lah. Nah, saya tengok tingkatan belajar dulu, sebenarnya dia belajar apa tingkatan dia lah. Saya kasih dia baca dulu, tengok. Kalau dia dah panas sikit atau dia masih memang betul-betul belum pandai, setelah saya tengok tingkatan dia belajar tu baru saya tapi saya tak jarang lah saya gunakan paper tulis. Saya jelaskan lah, ini saya jelaskan macam dia waktu free malam di sini selasa rabu saya.